Oke guys, tadi kan saya anak sama istri saya ajak jalan-jalan. Ya di bulan Ramadan ini kan kita sehari penuh kan ada puasa nih. Nah, jadi di vlog saya ini saya ingin memberikan kesimpulan bahwa sibuk apapun sisihkanlah waktu kita untuk anak dan istri kita, karena mau tidak mau anak dan istri kita itu adalah bagian dari hidup kita gitu ya, khususnya untuk yang sudah berumah tangga. Nah, jadi hidup itu jangan dibikin susah, jangan dibikin serius, jadi diambil positifnya saja gitu loh. Nah, kebetulan saya lagi ada di GOR di Pasuruan, khususnya di Jalan Sultan Agung. Jadi GOR ini memiliki luas kurang lebih 1.365 meter persegi ya. Dan di belakang saya, nah ini belakang saya ini. A few moments later. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Denny Dwi Stira di channel saya Petualangan Si Denny. Oke, malam ini malam yang berbahagia ya. Kebetulan saya lagi ada di GOR Pasuruan ya. Jadi di GOR ini lagi ada acaranya hiburan masyarakat ya, untuk menjelang hari raya atau hari lebaran gitu ya. Nah, ini saya mau nge-vlog sambil jalan-jalan, kepingin tahu Pasuruan itu bagaimana ya. Oke. Oke, di sini kebetulan juga sama anak sama istri gitu. Halo. Halo Dek Adrian. Nah, ini saya kebetulan juga ketemu sama putunya Habib Rizik. Tenang. Pasti terkenal nanti sama yang itu ya. A few. Gitu ya. Oke, seperti biasa, nah nuansanya kan roman banget tuh ya. Ya biasalah, di saat kita mau mendekati hari raya lebaran, kita ini kan apa istilahnya, banyak tradisi, baju baru, hati baru, semua harus baru gitu loh. Tapi sih sebenarnya bukan itu sih yang utama ya, karena ini menjadi sudah tradisi, akhirnya mindsetnya itu saya harus berusaha yang baru. Jadi kita sebagai orang lebih baik jangan memaksa kehendak yang tidak harus kita perlukan gitu. Jadi nanti malah ujung-ujungnya malah jadi masalah, jadi beban mental, beban pikiran. Terutama jangan gengsi gitu ya. Kalau orang gengsi pasti temennya itu setan gitu ya. Oke, nah hiburannya masyarakat ini loh. Nah, nih suasananya seperti ini di dalam GOR ya. Nuansanya nuansa Ramadan banget gitu ya. Gitu. Di sini anak kecil bahagianya kalau udah ketemu mainan tuh ya. Adrian mau naik apa? Mau naik atau jalan? Ayo. Buruan deh buat teman-teman atau sahabat Denny yang ada di Kota Pasuruan tuh, segera merapat ke GOR ya. Karena di GOR sendiri suasananya betul-betul rame gitu loh. Terutama yang punya anak kecil ya. Apa? Ayo wis naik kincir angin ya. Kalau mau. Emang ada berani? Awas. Itu istri saya sama Adrian lagi coba naik
udah kamu naik kok. Sip. Wes, naik kok sana. Pegangan lo yo. Dadah. Dadah. Eh, Maya. Dijamin deh enggak bakal nyesel datang ke Gor Pasuruan nih, mumpung acaranya masih berlangsung di Pasuruan. Enggak tahu ini sampai kapan selesainya. Yang jelas ini sudah hari keempat. Terus di sini juga banyak masyarakat atau warga yang antusias yang datang ke sini untuk menikmati stand pasar besar yang ada di Gor ini juga. Dan di sini juga banyak mainan anak-anak kecil, khususnya buat yang punya anak kecil bisa diajak ke sini juga untuk menikmati. Dan juga di sini ada pasar tradisional, harganya pun juga relatif murah gitu. Jadi buat teman-teman, buat sahabat-sahabat ini, silakan datang gitu. Dan di sini harganya sangat relatif murah banget gitu. Jadi ya mau tidak mau ya kita juga mau membantu melancarkan rezeki yang punya usaha di stand toko tradisional gitu ya. Karena ini kan hari ini festival Ramadan Fair gitu. Di sini ada mainan anak seperti perusutan balon, terus ada kincir angin, terus juga ada ikan-ikanan, terus masih banyak aja gitu ya. Akhirnya udah selesai juga tuh, si istri sama anak saya turun dari kincir angin gitu ya. Nah ini selanjutnya saya sama istri saya mau lanjut ke permainan apa ya, ngelukis mungkin gitu. Si Adrian ini, anak saya ini, suka ngelukis gitu. Jadi selain mainan dia juga suka ngelukis juga gitu. Oke, ayo buat teman-teman, ayo buruan datang cepetan gitu loh ya. Gak bakal nyesel deh, 100% gitu ya. Dari 2019 ada Al Mughal. Sekarang di festival Ramadan Fair ini ada lomba namanya Lomba Al-Bajari yang diselenggarakan oleh pemerintahan kota Pasuruan ya. Kenapa diadakan acara festival Ramadan Fair? Karena kota Pasuruan adalah kota santri, kota religi. Nah jadi buat sahabat-sahabat Denny, teman-teman Denny, bisa datang buruan deh ke Gor gitu. Dan di sini membuat banyak masyarakat yang antusias datang untuk melihat acara lomba Al-Bajari ini ya gitu. Dengan acara festival Ramadan Fair ini dapat menguatkan iman kita dan bisa mendapatkan, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh,
pokoknya deh buruan cepet datang, pokoknya buat warga di sekitar yang ada di Pasuruan ya. Guys, tadi kan saya anak sama istri saya ajak jalan-jalan. Ya di bulan Ramadan ini kan kita sehari penuh kan beribadah puasa nih. Nah, jadi di vlog saya ini saya ingin memberikan kesimpulan bahwa sesibuk apapun sisihkanlah waktu kita untuk anak dan istri kita, karena mau tidak mau anak dan istri kita itu adalah bagian dari hidup kita gitu ya, khususnya untuk yang sudah berumah tangga. Jadi hidup itu jangan dibikin susah, jangan dibikin serius, jadi diambil positifnya saja gitu loh. Nah, kebetulan saya lagi ada di Gor di Pasuruan, khususnya di Jalan Sultan Agung. Jadi Gor ini memiliki luas kurang lebih 1.365 meter persegi ya. Dan di belakang saya, nah ini belakang saya ini ada jam dinding menara tinggi ya, tingginya kurang lebih 14 meter ya. Terus untuk lingkarnya kurang lebih 2 meter kali 2 meter gitu. Dan jam ini memberikan apa ya, menandakan waktu gitu loh. Dan ini juga hampir sama kayak jam gadang yang ada di Sumatera ya gitu. Jadi di suasana Gor ini dipakai suasana hiburan, melepas penat gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman, buat sahabat Denny yang sudah mengikuti di channel saya, mari sisihkanlah waktu terbaik kita untuk anak dan istri kita. Kebetulan ini kan hari Minggu nih ya, anak dan istri ingin minta jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan ke Gor ini kita tidak memakan biaya banyak kok, biayanya sangat relatif murah gitu loh. Dan hiburannya pun juga banyak gitu loh. Nah, nggak cuma di jam dinding aja loh. Jadi penampil pertama. Betulan saya lagi ngelukis juga gitu. Ya. Menjadi penampil kedua untuk segera. Kebetulan tadi aku naik tangga kayak maling aja gitu. Nah, jadi apa ya? Tadi kan di channel saya itu di petualangan si Denny ngevlog di rumah makan Valencia. Dapat komenan nih dari Mas Ari Ramadhani ya. Terima kasih Mas Ari Ramadhani atas komentar dan sudah datang ke channel saya dan memberikan saran ya buat saya, terima kasih banyak gitu loh. Memang kemarin waktu saya di restoran Valencia itu apa istilahnya, spontan saja. Aslinya saya tidak mau ngevlog, tiba-tiba saya, ayo Mas Denny ngevlog dong gitu loh. Nah, ya sudah saya ngevlog tanpa saya menyiapkan bahan gitu loh. Jadi ya mohon maaf sebesar-besarnya Mas Ari Ramadhani dan juga buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Denny ya. Jadi di vlog hari ini saya ingin memberitahukan bahwa di Gor Pasuruan lagi ada acara namanya Festival Ramadan Fair 2019 dan ini sudah berjalan 3 hari. Gitu ya, ini jadi malam ketiga ya gitu. Nah, pokoknya inti dari vlog saya ini, mari kita sisihkan waktu kita terbaik untuk anak dan istri kita, bahagiakan mereka, karena dengan kita membahagiakan mereka secara tidak langsung kita juga mendapatkan pahala, terutama saya sebagai suami kepala rumah tangga gitu ya. Jadi ya saya juga butuh saran dari teman-teman juga nih.
Ya, saran supaya channel saya ini bisa berkembang, bisa baik, bisa menjadi lebih baik, lebih luar biasa gitu ya. Sudah siap Mas untuk. Oke deh, sekian dan terima kasih. Buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Denny, jangan lupa like dan subscribe di channel saya Petualangan si Denny. Saya Denny Yudhistira selalu mendoakan buat teman-teman, buat sahabat-sahabat Denny yang ada di Pasuruan maupun dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan selalu panjang umur, sehat selalu, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebahagiaan itu tidak dinilai dari banyaknya uang kita, tidak banyaknya materi kita, tapi banyaklah kita memberikan waktu terbaik untuk keluarga kita, karena keluarga kita adalah orang yang pertama simpati kepada diri kita semua. Itu kesimpulan dari vlog saya hari ini. Oke deh, terima kasih. Bye-bye.